Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali channel Pagi Bonsai. Oke teman-teman, masih seputaran bonsai kelapa ya teman-teman. Kebetulan ini saya proses akar gurita ya teman-teman. Soalnya yang kemarin akar guritanya sudah laku, sudah pindah juragan teman-teman. Dan ini saya proses lagi. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe agar tahu info video berikutnya dari Pagi Bonsai atau Pagi Bongkla ya teman-teman. Dan kebetulan ini akarnya sudah banyak, tinggal merapikan saja ya teman-teman. Nah, ini kebetulan kelapa sayur. Nah, prosesnya seperti ini ya teman-teman. Dibuat ori dulu atau sabut kelapanya yang dekat sama tunas dibuang seperti ini ya teman-teman. Dan hasilnya seperti di sebelah ini. Jadi ini akan saya bersihkan ya teman-teman. Nah, itu. Tinggal merapikan saja. Karena biar kelihatan rapat ya teman-teman akarnya. Ini masih ada yang baru keluar akarnya. Dan ini juga masih baru. Belum nyampe ke bawah ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mantap. Saya akan melakukan perawatan akar dulu ya teman-teman, biar dibersihkan dulu ini. Bonggolnya lumayan besar, jadi gampang ya teman-teman. Kalau proses akar gurita, kita buat ori dulu. Geser ya teman-teman. Nah, seperti ini biar kelihatan rapi ya teman-teman. Kita perlu tali ya teman-teman, jadi dibantu dengan ikatan. Perlu tali ini diikat nanti satu-satu agar lebih rapi lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Akar yang halus-halus perlu dibuang ya teman-teman. Saya mengikatnya pakai kawat teman-teman. Akan saya rapikan dulu ya teman-teman. Cara ini agar akar bisa rapat, bisa rapi ya teman-teman. Tinggal kita yang mengaturnya.
Ini teman-teman, ini sudah agak rapi. Jadi prosesnya akar gurita seperti ini ya teman-teman. Dibuat ori dulu. Jadi atasnya seperti ini. Sebagian sabut dibuang ya teman-teman, agar bisa menyiramnya. Dan jangan lupa sabut kelapanya dipelitur agar bonsai akar agar akarnya tidak mudah menembus sabut kelapa. Jadi tetap di dalam ya teman-teman. Dan kebetulan yang ini saya tidak sempat memeliturnya sabut kelapa, akhirnya sebagian sudah tembus. Jadi seperti itu ya teman-teman, proses akar gurita. Dan ini saya akan langsung tanam di media tanah ya teman-teman. Nah seperti ini. Silakan teman-teman bisa mencobanya. Soalnya ini lebih simpel ya caranya teman-teman. Mending langsung mencoba. Mantap. Tinggal bersihin saja. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Dari Faki Bonsai. Dan posisi ini nanti seperti ini ya teman-teman. Sekian dulu dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.